melaksanakan kegiatan perang sarung, katanya perang sarung itu pukul-pukulan pakai sarung, ya, meresahkan masyarakat, teriak-teriak. Kemudian Babin Kamtibmas datang dengan warga, akhirnya diamankan anak-anak kecil-kecil itu. Ternyata dari berbagai kelurahan, tidak hanya wilayah Mojoroto saja, tapi juga di luar kelurahan Bandar Kidul juga banyak. Namun masih kita datakan. Setelah ini kita datakan, ya kita panggil orang tuanya.